Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Angel Sinta Kalesaran. Kali ini aku mau referensiin kalian tempat makan yang enak banget. Ya, kali ini kita akan makan soto mie daging sapi Bogor. Nah guys, ini enak banget. Kita lihat ya cara pembuatannya dan rasanya itu dijamin endul. Oke guys, sekarang kita mau lihat cara pembuatannya nih sama abangnya. Bang, kita mau pesen yang ini ya, soto yang apa tuh yang bening? Iya bening. Kalau ya langsung aja. Campur ya? Campur boleh. Kalau di sini bukanya jam berapa, Bang? Bukanya dari jam 8. Jam 8 pagi ya? Tutupnya jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau di sini menunya ada selain soto bening, ada soto apa lagi, Bang? Ada yang santan, cuma isiannya beda. Kalau yang santan isinya apa aja? Santan, kentang, tomat, sama daging. Kentang, tomat, ya. Daging ya. Terus tentunya pakai santan ya. Ya, pakai santan. Yang lebih mantap. Ada dua menu. Dua menu ya, ya. Spesial di sininya. Ya. Kalau untuk harganya sendiri berapa sih seporsi, Bang? 18 untuk yang bening. Bening sama santan. Santan sama ya. Iya. Ini yang soto mie. Ini soto mie ya. Bening. Mantap nih, ini langganan nih guys. Iya langganan sih. Abang udah kenal emang ya. Ini mantep banget nih kalau yang di daerah Tangerang, khususnya Sangiang, Total, Kota Bumi. Nah kalau mau makan soto mie di sini nih mantep banget. Kuahnya juga. Kedok. Ini kuah yang bening. Ini kuah beningnya nih guys. Kedok banget ya tuh kalau misal lihat tuh guys. Nah kalau yang santan ini guys. Endul. Yeah. Kita mau tuang kuahnya. Mang Bajong. Soto mie siapa namanya, Bang? Mang Bajong. Mang Bajong. Yeah. Adanya di Sangiang depan tukang pisang goreng Raja Tanduk. Yeah. Oh. Oke, okay. Udah jadi. Sekarang kita mau racik-racik, guys. Kita makan. Makasih ya, Bang. Nah, guys, ini sekarang kita mau racik ya sesuai dengan selera kita. Ini penampakannya. Nah, ini tuh paling mantep kalau ini dimakan seger pakai jeruk asem-asem. Yang pertama kita tuangin jeruk. Peresin jeruk, guys. Terus ini diracik pakai kecap, jadi biar asam manis gitu guys. Nah kalau kalian suka acar, tambahin acar nih, acarnya mantep banget loh guys. Tambahin rawit juga biar tambah mantep. Nah pecinta pedas, sambelnya boleh dibanyakin, boleh sedikit. Kita aduk. Oh, ini sih mantep banget, guys. Wow. Jadi deh, kalau aku tim campur, kalau kalian tim campur apa enggak, guys? Oke, sekarang kita mau makan nih, guys. Kita makan dulu ya. Nah guys, dengan harga Rp18.000 kalian bisa menikmati soto mie khas Bogor ini yang isinya itu terdiri dari daging, risol, tomat, emping, bihun, ini semua dalam satu porsi seharga Rp18.000. Ini worth it banget, enak, dasarnya tuh emang kuahnya udah enak dan porsinya banyak. Nah guys, ini tuh terbukti banget rasanya enak dengan kalian sendiri ya. Orang-orang tuh rela ngantri untuk bisa
makan soto mie khas Bogor ini, dan kadang bahkan lebih ramai lagi guys. Nah ini guys, aku rekomendasiin soto mie ini. Ini nilainya 95/100. Nggak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke guys, makasih ya kalian udah nontonin video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.